tangan tadi meletup tu, panas. Akhirnya kita terpukul lah. Bisa cek terpukul. Tidur ke? Mana botol lo? Supposed to be air masuk. Dia akan malam di sini. Okay, ini dia akan pergi ke filter nombor satu ni. Lepas tu dia akan pergi ke masuk sini dan dia akan keluar kat sini. So yang ini, bila air last ni penuh dalam tangki ni, penuh, dia akan blok air kat sini. So air ni daripada sini kalau dia mengalir, dia akan itulah, kalau dia kena blok, so dia akan tutup lah. So kalau dia mengalir, dia akan pergi ke yang mana kerap, dia akan pergi ke pump. So pump ni akan pergi balik dan masuk dalam air sini, dan dia akan keluar. Kalau dia akan keluar lah ikut sini. So bila keluar ke sini, air yang daripada pump tu dia naik di atas kan, turun. Lepas tu dia akan keluar ke air keluar lah, warna biru ni. Then air yang tadi tu, ini kalau dia selalu lebihan lah, so air ni akan pergi balik. So dah lepas ini, air ni akan pergi begini, begini, nampak aero. Then dia akan pergi sini, masuk sini dan keluar di sini. Inilah air minuman, ini tangki air minuman. Gitulah kami bilamil. So sekarang kita tengok lepas servis DFLC tu, ini adalah tahap air yang sepatutnya air berhenti lah. Air berhenti sepatutnya tengok pada lubang tu lah, sebab dia akan ni DFLC ni kan, bila dia dah penuh air tahap tu, dan dia akan releasekan magnet tu untuk dia stopkan dia punya air tu. So ni takat level air yang stop lah.